Halo guys, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya, Baros Art Channel, sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial. Di video kali ini guys, saya akan memperkenalkan alat musik tradisional dari Jawa. Saya beli dari pedagang keliling kemarin, harganya 15.000 guys. Jadi seperti ini alatnya. Setahu saya ini merupakan alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan ya guys. Ya mungkin untuk sekarang, anak muda sekarang kurang minat guys mengenai alat-alat musik seperti ini. Pastinya kalah sama gitar, piano dan lain-lain. Soalnya kalau seperti ini kayaknya ribet guys. Tapi saya akan coba mempelajarinya. Soalnya di sini saya juga dikasih ini seperti ini guys. Nah, bisa dilihat. Jadi ada kuncinya, lagu Gundul-gundul Pacul, Ibu Kita Kartini dan lain-lain. Dan di sini juga dikasih nomor. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 1. 1 2 3 4 5 6 7 1. Jadi 8. Seperti apa serunya main musik ini, saya coba guys nanti. Kira-kira bisa enggak kita belajar bareng juga? Oke, saya coba guys. Saya akan mencoba apa lagunya Gundul-gundul Pacul ya guys, yang paling mudah dulu. Soalnya saya juga baru megang alat ini pertama kali guys. Saya coba dulu. Saya belajar berdasarkan kunci yang tertera di sini ya guys. Oke. Oke, sekali lagi guys, sekali lagi. Bisa guys, bisa guys. Ibu Kita Kartini. Oh, gini. Oh, ya. Sekali lagi, guys. Sekali lagi. Thank you.
gokil guys, gokil. Oke, sekali lagi guys, sekali lagi moga-moga nggak lupa ya. Bisa guys, gokil ini alat musiknya. Teman-teman kalau pengen belajar bisa beli di pedagang. Ini harganya cuma 15.000 guys, tapi sangat masuk akal buat edukasi anak kita. Jadi anak-anak biar bisa belajar musik, mengenai not-not nadanya gimana biar bisa belajar guys. Jadi recommended sekali ya. Selain kita bisa belajar mengenai musik, kita juga mempertahankan budaya Jawa juga guys. Soalnya ini perlu dilestarikan guys. Kalau nggak ada yang mau memainkannya terus punah guys. Ya bukan punah, tapi harus kita jaga dan kita lestarikan budaya kita guys. Kalau teman-teman dari Jawa, jangan lupa ini harus kita lestarikannya. Kira-kira sekian video dari saya guys. Kalau teman-teman suka jangan lupa klik like dan di share ke teman juga. Dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe untuk selalu update video saya selanjutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. See you next video. Bye bye.